Belajar dari pengalaman musim lalu, Arema FC justru gantung nasib asisten pelatih. Manajemen Arema FC memang sudah mengikat pelatih kepala dan banyak pemain sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022. Namun, nasib berbeda dialami para asisten pelatih yang hingga kini belum mendapatkan kepastian. Mereka adalah Kuncoro, Singgi Pitono, dan Siswantoro yang berstatus sebagai asisten pelatih, kemudian video analis, FX Yanuar, dan duet pelatih kiper, Jarod Supriyadi dan Felipe Americo. Ternyata manajemen Arema FC memiliki pertimbangan sendiri sebelum memberikan perpanjangan kontrak kepada para asisten pelatih itu. Soal asisten pelatih, kami masih menunggu regulasi. Sementara kami anggap ada perubahan, apakah minimal harus lisensi B atau A, khawatir justru A Pro demi mengakomodasi para pelatih yang sudah memiliki lisensi tersebut, ujar media officer Arema FC, Sudarmaji. Belajar dari musim lalu, selain itu, manajemen Arema FC belajar dari pengalaman musim lalu, khususnya pelatih kiper. Felipe Americo tidak bisa memenuhi syarat minimal memiliki lisensi C dan level 1 goalkeeper, sehingga Arema FC harus mendatang pelatih kiper tambahan, Jarod Supriyadi, yang sudah memenuhi persyaratan lisensi tersebut. Kami harus mengambil pengalaman musim lalu, regulasi baru muncul setelah manajemen mengikat kontrak staf pelatih. Sekarang kami harus menunggu, ujar Sudarmaji, optimistis bersama Eduardo Almeida. Sementara untuk pelatih kepala, manajemen Arema FC sudah yakin Eduardo Almeida memenuhi syarat. Begitu juga dengan pelatih fisik, João Paulo Urbano Moreira. Kalau pelatih fisik, mungkin tahun lalu masih bisa lisensi C, tapi pelatih fisik kami sudah punya B dari UEFA. Itu level pelatih fisik yang paling tinggi. Jadi sudah aman karena memenuhi regulasi pastinya, tegas media officer Arema FC itu. Meski masa depannya masih digantung, para staf pelatih Arema FC mau menerimanya. Itu sudah menjadi kebijakan dari manajemen. Jika memperpanjang semua staf pelatih dari musim lalu, Arema FC punya komposisi pelatih yang gemuk, karena total ada 8 orang termasuk pelatih kepala. This is Raven Beats.